Hai, assalamualaikum. Welcome back to my channel, guys. Okay, untuk video kali ni aku nak pusing lain sikit, di mana aku nak buat eksperimen terhadap diri aku sendiri. Aku nak tukar color rambut aku. What? And aku tengoklah kat TikTok, aku tengok kat Instagram, banyak yang menggunakan brand ni. So aku decide untuk pilih Garnier Color Natural. Ini bukan review, ini just aku buat eksperimen. So kat sini aku pilih color golden brown. Okay, nampak tak? Kat sini 7.3 dia punya code, golden brown by Garnier. So aku ragu kat ni, takut tak jadi. Tapi tak apa, kita cuba dulu. Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe, hit bell notification, like and share video ni dengan kawan-kawan korang. Kita kasi tengok apakah hasil dia. So, tanpa membuangkan masa lagi, jom kita mulakan eksperimen kita untuk video kali ini. Let's go. Jadi kat sini aku sediakan alatan-alatan yang aku ada saja. Aku ada sikat, aku ada mangkuk untuk aku letakkan dia punya krim, and Garnier. Jom kita buka. Sekejap, aku ambil gunting sekejap. Jom kita tengok apa yang ada dalam ni. Oh, okey. Kertas ni tak guna. So, ada 2 paket. Satu. Ha, ni ada gel pewarna. Paket kedua dia ada cream developer. Apakah benda tu aku pun tak tahu. Sekejap, bagi aku baca dulu. Mana benda tadi? Okey. Letakkan kedua-dua dalam bekas. Letak kat rambut. Final step, letakkan dan biarkan selama 30 minit and bilas. So, jom kita mulakan. Kita potong gel pewarna dan letakkan dalam bekas. So, kat sini aku letakkan ke bawah sikit kamera ni. Okey, dia tak banyak pun ada gel kat sini. Dia punya apa? Krim dia tak banyak. Untuk kalau perempuan yang nak cuba, aku suggestkan kau beli yang kotak besar ataupun kau beli yang macam ni, tapi beli banyak sikit, 2-3 paket ke. Sebab aku tengok macam tak banyak je benda ni. Ok, selesai masuk kita punya gel pewarna. Tak buang lu. Terus-terusnya kita masukkan cream developer. Masukkanlah, campurkan. Okey. Krim pertama dia macam warna merah-merah sikit. Krim kedua ni warna putih pure. Sebentar ya, nanti aku kasih tunjuk sama lu. Kita perlu gunakan setiap titik krim yang ada ni. Ni semua membazir, ni semua duit ni. Janganlah kau membazir. Ya, kita picit, kasih keluar semuanya. Okey, inilah hasil dia. So kita kena gaulkan. Gaulkan. Aku nak pakai apa gaul ni? Aku gaul guna sikat je lah. Kita gaul. Okey, setelah selesai digaul, marilah kita letakkan benda lah ini ke rambut kita. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak pernah try benda ni. Aku main letak je lah ya. Aku dah give up. Aku guna tangan je. So, aku pakai tangan lagi senang sebab aku nak ratakan ke seluruh, ke setiap celah-celah rambut aku ni. Takut ada yang tak kena kan, tak cantik. So, guna tangan lah. Ini cara aku lah. Cara orang aku tengok pakai sikat, aku pakai tangan. Macam shampoo kan. Okay guys, so inilah hasil dia. Aku dah applykan rambut aku. Okay, so kita tunggu selama 30 minit.
and untuk kita lihat macam mana hasil dia. Okay, so korang kena tunggu, okay? 30 minutes later. Okay, masa yang dinantikan sudah tiba. Korang mesti nak tengok hasil daripada aku gunakan Garnier punya color rambut ni kan. So, in count 3, 2, 1. Ta-da! Bam! Ta-da! Okay. Nampak tak? Dia agak coklat-coklat sikit. Tak terang sangat, taklah gelap sangat. Aku bagi close up sikit rambut aku. Dia macam coklat-coklat sikit. Okay lah, boleh lah. Bagi aku, to be honest, bolehlah tahan gunakan Garnier ni. So, untuk korang yang nak rambut macam ni dengan colour macam ni juga, boleh try Garnier. Kod dia 7.3, golden brown, okay? So, setakat inilah saja video untuk kali ni. Untuk next video, aku akan upload lagi. So, korang kena tunggu, stay tune. Jangan lupa subscribe, hit bell notification, like and share sekali, okay? So, okay tak? Kalau korang rasa korang suka, rasa okey ataupun tak okey rambut ni, color rambut ni, korang boleh komen kat bawah, okey? So, semoga kita berjumpa di next video, okey? Assalamualaikum.